pada zaman dahulu di sebuah desa di Jawa Tengah. Hiduplah seorang janda tua. Ia hidup sebatang kara. Suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ia tinggal di sebuah rumah tua seorang diri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ia berjualan kayu bakar di pasar. Perjalanan yang harus ditempuh ke pasar sangatlah jauh. Dan uang yang ia peroleh berjualan pun sangat sedikit. Meskipun begitu, ia tetap giat bekerja dan tidak menyerah. Sebenarnya janda itu sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Namun untuk mengangkat anak sudah pasti ia tidak mampu. Karena untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri saja masih kekurangan. Dan namun pada suatu malam ia bermimpi kejatuhan bulan di siang hari. Mimpi yang aneh itu membuatnya sangat gelisah. Bagaimana mungkin ada bulan pada siang hari? Ada apa dengan mimpi tersebut? Paginya janda itu bangun dengan hati yang resah karena berpikir tentang mimpinya. Ia pun bergegas pergi ke pasar sebelum matahari terbit. Dan setelah menjual semua dagangannya dan membeli beberapa barang kebutuhannya, ia segera pulang. Dan ketika melewati pintu pasar, ia melihat segerombolan orang berkerumunan mengelilingi seorang laki-laki. Karena penasaran, janda itu mendekati kerumunan tersebut. Ternyata laki-laki itu adalah seorang peramal, dan ia sedang meramal seorang wanita. "Pak peramal, saya ingin tahu apa maksud mimpi saya semalam," ujar wanita. Peramal itu berkata, "Ceritakanlah mimpimu itu." "Semalam saya bermimpi kejatuhan bulan. Apakah itu pertanda buruk?" ujar si wanita. Dengan wajah sumringah peramal itu berkata, "Wah, justru itu pertanda baik. Mimpi kejatuhan bulan artinya engkau akan segera mendapatkan keturunan atau anak." Mendengar perkataan peramal itu, si janda sangat terkejut. Mimpi yang dialami oleh wanita itu sama dengan mimpinya. Namun apakah ia juga akan memperoleh seorang anak? Ia tidak habis pikir. Bagaimana mungkin seorang perempuan tua yang tidak bersuami seperti dirinya bisa melahirkan seorang anak? Namun ia tidak terlalu memikirkan ramalan tersebut. Lalu ia pun segera berjalan pulang. Setibanya di rumah, janda tua itu melihat dua orang laki-laki sudah menunggu di depan rumahnya. Mereka membawa sebuah bungkusan yang besar. Janda tua itu menanyakan maksud dari kedatangan mereka ke rumahnya. "Kami ingin menitipkan sesuatu kepada ibu," kata salah satu pemuda. "Apa yang kau ingin titipkan, nak?" tanya si janda. Pemuda itu menjawab, "Kami berniat menitipkan seorang bayi untuk dibesarkan oleh ibu layaknya seorang anak ibu sendiri." Mendengar permintaan dari kedua pemuda itu, si janda langsung menolak. Ia merasa tidak mampu merawat seorang anak karena hidupnya yang serba kekurangan. Namun kedua pemuda itu memohon dan bersedia memenuhi seluruh kebutuhan si anak itu. Dan akhirnya janda itu pun bersedia. Kedua pemuda itu menyerahkan bungkusan besar yang mereka bawa, yang ternyata berisi seorang bayi. Bungkusan tersebut boleh dibuka setelah kedua pemuda itu pergi. Dan pada saat dibuka, melompatlah seorang anak laki-laki yang sangat aneh bentuk tubuhnya. Seketika itu janda itu sangat terkejut. Rupa si anak itu sangat memprihatinkan. Bentuk kepalanya menyerupai periuk yang biasa digunakan untuk menyimpan air atau disebut juga kendil. Tetapi ia memiliki badan yang utuh, dan akhirnya anak itu diberi nama Joko Kendil. Meskipun bentuk tubuhnya aneh, Joko Kendil adalah anak yang baik hati dan rajin. Seiring berjalannya waktu, janda tua itu semakin menyayangi anak angkatnya itu.
yang sudah dianggapnya sebagai anak kandungnya sendiri. Kehidupan janda itu sangat berubah semenjak kehadiran Joko Kendil. Joko Kendil yang rajin selalu membantunya mengelola kebun. Hasil panennya selalu melimpah ruah. Mereka tidak pernah hidup kekurangan. Pada suatu sore ketika sedang beristirahat setelah berkebun, Joko Kendil melihat kapal layar kerajaan. Joko Kendil memperhatikan kapal tersebut hingga mendekat. Dari dalam kapal tersebut terlihat putri raja yang sangat cantik jelita. Joko Kendil langsung jatuh cinta. Ia pun langsung menceritakan perasaannya kepada ibunya. Pada suatu hari kerajaan mengadakan sayembara. Isi sayembara tersebut adalah barang siapa yang mampu menemukan dan membawa gamelan Lokananta, maka ia akan dinikahkan dengan putri raja. Siapapun boleh mengikuti sayembara ini, asalkan orang tersebut mampu melakukannya. Joko Kendil yang mendengar sayembara tersebut dan langsung memohon kepada ibunya agar diperbolehkan untuk mengikuti sayembara itu. Ibunya sempat melarang karena hal itu sangatlah mustahil. Ibunya merasa Joko Kendil tidak mungkin mendapatkan gamelan yang dimaksud oleh raja. Namun Joko Kendil tetap memaksa. Akhirnya ibunya mengalah dan membawa Joko Kendil ke istana. Di istana semua orang melihat Joko Kendil dicemooh dan ditertawakan. Namun Joko Kendil tetap bersikap tenang. Lagi pula putri raja juga tidak keberatan jika Joko Kendil menjadi salah satu peserta dari sayembara. Setelah semua peserta siap, raja memerintahkan mereka untuk mengeluarkan gamelan Lokananta yang telah dijanjikan. Ibunya sudah mulai khawatir karena Joko Kendil sama sekali tidak membawa seperangkat gamelan. Joko Kendil pun menenangkan ibunya. Lalu ia mengucapkan sebuah mantra. Dan tiba-tiba muncullah seperangkat gamelan yang sangat indah dan mempesona. Dari seluruh peserta yang sudah diuji, tidak ada satupun gamelan yang benar-benar merupakan gamelan Lokananta. Namun tiba-tiba terdengar alunan merdu sebuah gamelan. Gamelan itu adalah milik Joko Kendil. Semua orang terpukau dengan keindahan bunyi-bunyian yang keluar dari gamelan itu. Maka terpilihlah Joko Kendil sebagai pemenangnya. Dan ia akan dinikahkan dengan putri raja yang sangat cantik. Pada hari pernikahan kedua mempelai duduk di kursi pengantin. Di hadapan seluruh undangan, tiba-tiba tanpa disangka sang putri memeluk Joko Kendil dengan sangat erat, sampai Joko Kendil sulit untuk bernapas. Dan terjadilah sebuah peristiwa yang sangat mengagetkan. Joko Kendil yang buruk rupa berubah menjadi seorang pangeran yang sangat tampan. Melihat kejadian itu, raja langsung menjelaskan kepada semua undangan. Sesungguhnya maksud diadakan sayembara pada waktu itu karena raja mendapatkan sebuah bisikan suci ketika meminta petunjuk dalam memilih calon suami untuk anaknya. Dalam bisikan itu disebutkan bahwa calon menantu raja adalah seorang pangeran yang sangat tampan, gagah perkasa dan sakti. Berkat kesaktiannya ia akan menciptakan gamelan Lokananta dari kayangan. Selain itu, putri raja juga harus memeluk calon suaminya pada saat duduk di pelaminan. Raja juga menjelaskan bahwa Joko Kendil adalah pangeran yang dikutuk oleh ayahnya akibat melanggar larangan ayahnya. Namun kutukan itu akan berakhir jika dapat pelukan dari calon istrinya sebelum mereka sah sebagai suami istri. Musik.
pesan moral dari cerita rakyat Joko Kendil adalah kisah Joko Kendil yang selama hidupnya sering diejek dan dicemooh orang karena fisiknya. Namun dibalik itu semua karena kesabaran, ia memperoleh kebahagiaan yang sangat luar biasa. Hidup bahagia selamanya dengan istri yang sangat cantik.